meminta kepada DPR di Kalimantan Selatan untuk meneruskan ke DPR RI maupun MPR RI agar haluan ideologi Pancasila yang saat ini menjadi rancangan undang-undang dan akan dibahas oleh Prolegnas DPR RI itu minta untuk dibatalkan. Dan keinginan ini sudah kami setujui dan kami tindak lanjuti dengan pada saat ini kami menyampaikan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan.